Halo semuanya, selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL. Oke, jadi di video kali ini saya akan share ke kalian semua cara untuk melihat aplikasi yang telah dihapus di HP Android. Jadi ketika kita menginstal aplikasi di HP Android dan kita menghapusnya, jadi kita di sini bisa melihat guys ya, aplikasi apa saja sih yang pernah diinstal di HP Android kita. Oke, yuk simak terus video ini sampai selesai, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam tutorialnya. Pertama-tama di sini teman-teman buka aplikasi Play Store-nya terlebih dahulu. Oke, setelah kita masuk di beranda Play Store-nya, di sini kita klik foto profil yang di kanan atas. Setelah itu kita klik kelola aplikasi dan perangkat. Oke, di sini kita klik kelola. Oke, di sini ada yang tulisan diinstal, kita klik aja. Di sini kita klik yang tidak diinstal. Nah, jadi ini aplikasi-aplikasi yang sudah pernah diinstal di HP Android kita, tapi dihapus guys ya. Oke, di sini. Jadi di sini banyak sekali aplikasi yang pernah diinstal di HP Android kita. Ya, cukup mudah untuk melihat aplikasi yang telah dihapus di HP Android kita guys ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya guys ya. Oke, di sini cukup mudah untuk melihat aplikasi yang telah dihapus di HP Android kita. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.